Lun pernah lun dengar negel lamun isa Malanga Allah yarham. Wadenyan 72. Negel lamun. Wadenyan anak murid Aulul Angin Redak Mukazali Muhammad Syam dan lain sebagainya kawau gempu. Bahkan karena Aulul Angin kawau tradisi dayah lagenya kan begitu kan wawure maka perangkat akan tetapi urunya hanawo Abu Ghazali segelom berangkat di Banda Aceh ya, untuk berkuliah di Banda Aceh dan berhasil mila Allah sampai menjadi seorang kanwil Aceh dan juga pernah menjabat MPU Aceh di wate masa jabatannya. Kemudian dalam hal tersebut Abun sampaikan ya selalu sampaikan negel Abun nyo lum pegah kata-kata memandu ya lum pegah kata mandu oh wo gampung benar semua menyo na semua nalun saja kata yang mungkin rata-rata dah lum sampaikan pakan ke lum pegah karena punya kelebihan daripada Abun pakan wajib sebut karena masa akan datang ke Abun lihat pendangkalan akidah dan pemurtadan umat. Bermakna apa ini? Bahwa di masa depan, masa kita yang wajib, ya, lihat penangkalan akidah dan pemurtadan umat. Ya, lihat. Maka dalam hal tersebut wajib karena permasalahan yang akan terjadi. Sehingga dengan demikian nyatakan bahasa jino apa? Prediksi Abun mana zaman hana gekeun prediksi bocin nyang khurafat bahasa ulama-ulama awal khurafat prediksi Rasulullah maya isminkum fasaya rahtilafan kasira alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al mahdiin addu bin nawaj. Siapa yang hidup di antara kamu di masa akan datang pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Kewajiban atas kamu berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu bin Nawal. Kap dengan go igoghum. Ini prediksi Rasulullah. Napat ingkari ana. Sampai umat Muhammad berpecah kepada 73 partai. Menansi pada masa Abun negeri Abun yang demikian takalan sehingga alhamdulillah lewat pia negeri Abun benar sebut nalun terjaga sehingga alhamdulillah sampai an uronyo ketanya di kalangan dayah merasa bahagia merasa bangga pakan katanya yang mantau udib di daerah takalan perkembangan ulama-ulama muda di mana-mana di Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh seluruh Aceh. Dalil je masih di luangin. Setiap tahun na tapukun kita mahali ke urunyo daerah si kurung-kurung je bertuh 50. Di Samalanga 50. Di Catur sekian. Seluruh Aceh ada ulama muda sekurang-kurangnya 10.000 orang. Darah be, ya, sabak tu, na truglantir kalau itu, truglantir kayak pakat yang kongkong, ya, kayak pakat. Tapi tapati lagi. Sehingga hal tersebut lun punya catatan. Waktu lu ya dengar Habibun, lun zero, ya Khalid Yaakob zero. Jenderal Guru Besar di Universitas Australia dan juga Tengku Nasruddin Juru Runding Gam Dudo Nasruddin Ahmed bersama lun he pokok catatan sejarah tapi benar yang bukunya ho yang perlai pega nyanban prediksi Abun ilmu yang dimiliki oleh Allah yarham Abun di Samalanga juga ulama-ulama yang lain seterusnya